Halo guys, kembali lagi di channel Avril Craft. Dan oke, guys ya, jadi di video kali ini aku tetap bermain Minecraft lagi seperti biasanya coy. Dan ya, di video Minecraft kali ini aku akan membuat video Open Member Realms ENC. Bentar, apa nih? ENC Craft Season 3 coy ya. Jadi ya, bagi kalian yang mau dipromosikan Realmsnya kayak di video aku ini ya, kalian punya Realms dan mau dipromosikan di channel aku, tinggal DM aja ke Instagram aku ya, yang namanya adalah @avrilcraft. Dan jika kalian males ngetik di Instagram, kalian bisa klik link yang aku udah sediain di deskripsi video ini coy. Oke, dan oke lah, kita langsung aja go guys. Oke, ya guys ya, dan di sini aku udah berada di lobby ENC Craft Season 3 ya. Ini udah season 3 aja ya, waduh ya. Ini ada ya ownernya, dia ngechat di atau nge-DM di Instagram aku dan minta bantu open member ya. Jadi aku bantu open memberin. Dan bagi kalian yang mau join ke Realms ini, syarat-syaratnya sangat gampang banget ya. Syarat-syarat yang pertama adalah ya, kalian tinggal subscribe channel ini ya seperti biasa, dan subscribe channel ini dan juga like video ini. Dan yang kedua juga, kalian juga jangan lupa subscribe channel ownernya yang sudah aku sediakan di deskripsi video ini coy ya. Jika sudah kalian melakukan syarat-syarat tersebut, kalian tinggal masuk atau join ke grup WA yang sudah aku sediakan juga di deskripsi video ini. Kalian kirim bukti-bukti di WA dan nanti kalian minta link Realms sama ownernya coy. Itu ya, sangat gampang banget dah pokoknya ya. Semoga itu kalian keterima ya. Dan di sini kenapa aku diganggu zombie para coy, apa-apaan nih coy ya, gak jelas. Dan ya btw, di sini udah siang ya coy, dan di sini udah siang, jadi ya langsung aja kita tanpa banyak basa-basi nge-review lobbynya coy, let's go. Oke coy, jadi di sini kita spawn pertama tuh di sini coy, GG ya coy. Ini Realms ya coy, itu lobbynya udah kayak server coy, GG coy. Dan ya, di sebelah kanan tuh ada tulisan ENC Craft dan ada ownernya ENC Craft AD apa itu ya. Terus staffnya tuh ada 3 coy, kalian bisa lihat ya. Terus di depannya itu coy ya, itu ada rules dan staff. Nah, kalian bisa lihat di sini, kalian baca aja. Ya, kalian klik aja di sini. Nah, kalian klik, nah ini rulesnya seperti ini, bisa kalian baca sendiri coy. Nah, setelah itu kita lihat di sini ya, ke sini aja dulu dah ya. Di sini kayaknya ini tempat nongkrong gitu ya, ya seperti biasa ya, di setiap lobby Realms pasti ada tempat nongkrong. Dan btw, ini kenapa aku kebakar woy ya, ah sumpah. Oke, dan ya, di sini kita mengikuti jalanannya aja cuy ya, reviewnya ya. Kalian bisa lihat di atas bos itu, bos adalah semacam pelangi gitu ya, ya pixel art pelangi gitu. Di atas juga kayak ada balon udara ya, GG. Ya, kita di sini nih, kita ke kanan dulu deh cuy ya. Ya, di sini di kanan tuh ya seperti ini, ada hiasan pohon ya. Terus di sini ada free makanan. Jadi bagi kalian yang nggak punya makanan, tinggal ke sini aja dan kalian klik NPC-nya coy. Aku sih mau makan, misalnya makan ayam dah. Tuh, kalian dapat satu tuh kayak gitu coy. Cuma nggak bisa ngambil langsung banyak coy, jadi kita harus ngambil satu-satu tuh kayak gitu coy ya. Ini kalian terserah kalian sih mau ngambil makanan apa. Oke, kita lanjut aja ke sini coy ya. Di sini macam ada jalanan juga ya, di sini ada rumah ya, ada ya rumah gitu. Oke, kita akan masuk aja ya. Permisi, apa ini? Oh, sepertinya ada NPC lagi coy ya. Ini ada peralatan survival, kita akan klik aja di sini. Oh, seperti ini coy. Jadi Realms, di Realms ini tuh coy ya, itu sudah menyediakan makanan ya secara gratis, ada peralatan survival secara gratis. Oh, sangat udah kayak server aja coy. Waduh, GG. Dan ya, di sini coba aku akan ambil apa ya, aku akan ambil misalnya pickaxe, nah kayak gini tuh. Tapi saya pickaxe-nya dari kayu coy. Nah, bed kita ngambil, nah seperti ini. Keadaannya di sini ya semacam ada semak-semak gitu ya. Ya, memang semak-semak ya, itu mengarahkan ke arah jalan doom ke sini. Dan bom di sini ada survival coy. Ya, bagi kalian yang mau survival, tinggal klik NPC ini coy ya. Tinggal klik aja. Nah, nanti aku tunjukin dah. Dan kita di sini NPC-nya, kalau ini nggak ada apa-apa coy ya, kayaknya ini cuma hiasan atau enggak, ini belum dirilis coy, apa belum jadi gitu mungkin ya, maybe ya, nggak tahu juga. Dan ya, mungkin ini sudah selesai yang reviewnya, mungkin kita akan nyoba survivalnya coy. Ya seperti ini, coba kita
pencet let's go way, let's go. Dan ya, kita langsung teleport cuy ya ke survivalnya coy. Dan ini masih loadingnya, dan ya di sini ya tempat untuk kita nge-spawn main survival, mantep banget tuh. Dan ya yang online tuh ada segini coy ya, kalian bisa lihat di sini. Ini masih ya terbilang sepi aja, jadi kalian bisa join aja coy ya. 2000 years later. Oke cuy, jadi mungkin video kali ini cukup sekian. Ya, kita sudah mengopen memberkan Realms yang namanya adalah ENC Craft Season 3. Oke, jadi bagi kalian yang mau masuk ke Realms ini, ya tadi udah aku bilang ya syarat-syaratnya. Jika kalian pengen lihat lagi, tinggal cek di description video ini coy. Oke, mungkin video kalian cukup sekian. Dan jangan lupa kalian tinggalkan like, share, komen, dan juga subscribe ya cuy. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.